الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita seluruhnya untuk kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang buka halaman 281. Jadi kita tetap mengikuti terus jalur pembahasan ini dengan daftar isi yang ini ya, Ibu-ibu. Jadi urutan daftar isi inilah yang mengontrol pembahasan kita terhadap Asmaul Husna, yakni yang XXXV. Dan memang ternyata kerjaannya di pasar itu adalah ya mungkin tukang sol sepatu atau mungkin tukang buruh kasar lah gitu. Memang buruh kasar. Tapi kita dengar sejak remajanya dia tidak pernah meninggalkan masjid sholat berjamaah lima waktu. Lingkungannya teman-temannya adalah lingkungan pengajian. Memang anak pengajian, ha? Nah, iko kalau IKM cerita ini punya anak gadis kok. Diuji di Allah tiba yang mau diuji. Hah? Untuk anak gadis kita. Nah, mudah-mudahan ya Rob. Sekarang ini cari lelaki soleh kan sulit ya Bu ya. Sulit. Kalau datang dia Bu, maka terimalah. Jangan pernah, karena ibu harus menilai dengan penilaian Allah loh gitu. Kan coba ibu baca hadisnya kembali. Halo. Ibu baca hadisnya kembali. Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Bila datang kepada kamu rojulun, kalimatnya rojulun ya, lafaznya itu rojulun. Apa arti rojulun? Rojulun ini seorang laki-laki. Syarat utamanya laki-laki dulu. Laki-laki tardawna dinahu, berarti dia muslim. Hah? Laki-laki muslim. Wa khuluquhu, budi dan akhlaknya tinggi. Kita ketahui lingkungannya mengatakan tentang apa? Apa yang lingkungannya katakan? Oh, dia orangnya jujur. Oh, dia orangnya amanah. Oh, dia orangnya disiplin. Oh, dia orangnya suka menolong. Oh, dia orangnya sangat lembut, santun. Sudahlah Bu, kalau udah kayak gitu tuh apalagi? Cuma dia hanya tukang tarik gerobak. Hah? Sore dia bawa gerobak, pulang dia bawa gerobak. Dagang roti keliling. Cuma itu, ya. Tapi sejak remaja, track record-nya adalah berakhlak mulia, ya. Akhlaknya masya Allah. Nah, oke. Okay. Ini syarat mutlak dulu. Kalau dalam hadis itu ini syarat mutlak. Laki-laki, kalau produksi, jangan. Jangan teragak, jangan agak diwaknya produksi loh. Harus muslim dan akhlaknya harus. Bu, menilai akidah orang ini bagus atau tidak setelah dia muslim adalah lihat akhlaknya. Karena akhlak adalah gambaran akidah. Dan itu bukan orangnya baru tobat waktu itu, seminggu yang lalu dia tobat, jangan. Jangan, kalau baru tobat baru laba dia sungguh-sungguh badai lakum sajidnya tadi gini. Jangan. Nyu mu'alaf tuh ajan. Jangan, ya. Nah, sekarang rajulun, saya bertanya pada ibu. Bagaimana kalau rajulun itu umurnya 35 atau 45 tahun? Sementara yang ini ada pada dia.
Masih rajulun enggak? Masih. Betul tantuk ibu ini? Masih. Anak enggak dihwa umurnya 23 tahun. Hah? Masih rajulun enggak? Masih. Awas Bu, saya harus memberikan kepada ibu nilai al-musa'ir. Ini loh, al-musa'ir. Ya. Nggak usah wak nunjuk-nunjuk sih ya gini kok. Ya, kita lanjut. 35, 45 tahun. Yang dia lamar adalah anak gadis kita. Anak gadis kita. Ibu kira-kira akan melemparkan ini ke Ustaz Zul enggak kira-kira? Enggak, mau kasih ambo, mau kasih ambo. Ustaz Zul nanti punya anak gadis, dia kata lu Ustaz Zul mode itu. Ah, iya. Jawaban bos 100% lain. Kamilah berundiang, jadi istri ambo. Anak gadis hambo dengan izin Allah asal bosok bu syaratnya yang mulia kuah aku kamu bertambah cik lay alim kamu tambah cik lay alim ya bosok bu dia hambo walaupun umurnya siko siko kalau nambo kuah pasti mau terima karena ini masih rajulun dalam hadis itu rajulun tardau nadinahu kamu ridho dengan agamanya taatnya ternyata wa khuluqahu akhlaknya baik jadi dinau itu muslim dan taat. Muslim taat loh maksudnya. Muslim taat. Ya. Akhlaknya mulia. Rajulun. Kemudian ternyata dia adalah duda. Duda beranak. Awas, kita sedang belajar al-musa'ir sekarang. Kita sedang belajar mendudukkan sifat Allah al-musa'ir. Bagaimana Allah menilai? Masih laki-laki enggak? Masih. Dia laki-laki muslim yang taat, akhlaknya tinggi dan mulia, kemudian usianya 35-45. Duda lagi. Habis itu ada anak satu atau dua. Gimana? Anda apa-apa, tapi kalau anak boleh tidak, kan itu kan? Bagaimana? Nah, kira-kira kalau kita gimana? Ma, cepat ma, angkat suaranya, angkat suara. Gimana? Ini yang punya anak gadis banyak nih, tuh Bunda Salma punya anak gadis banyak. Kira-kira gimana, Bun? Cepat jawab. Udah nggak ngancam, udah nggak ngancam. Ayo cepat. Ayo ma, gimana? Hah? Jangan malu-maluin udang. Ya bismillah, cepat. Gimana Bunda? Bunda siap? Siap. Syaratnya itu. Kami tambah syarat akhlaknya mulia dan alim. Mana nih spidolnya? Ya, ini syaratnya. Nah, sekarang duda saya hapus. Duda saya hapus. Telah beristri. Masalahnya rojulun loh, Bu. Awas, ini bukan ibu memilih ya atau tidak. Masalahnya ujung hadis penutupannya begini. Tardawna dinahu wa khuluqahu fa illam tuzawijuhu illam taf'aluhu. Kalau kamu tidak terima, ini loh, Bu. Halo. Ibu. Assalamualaikum. Illam taf'alu, kalau kamu tidak mau terima, kalau kamu tidak mau melakukannya, apa kata Rasulullah? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariyub. Ini akan terjadi di rumah tangga kita. Fitnah. Allah akan timpakan di rumah tangga kita fitnah dan fasadun ariyub. Di hadis lain fasadun kabir. Ya. Fitnah dan kerusakan yang besar. Awas kalau kita menolak. Bu. Berarti menerima pinangan lelaki soleh, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Walaupun dia hanya tukang tarik gerobak.
pulang bawa gerobak, jual roti keliling. Walaupun dia hanya seorang guru ngaji. Guru ngaji aja, kabaralah gajinya tuh. Hah? Ya Allah. Masalahnya ibu anak gadis. Ini aja sadulur anak gadis tuh. Hah? Lawan anak gadis wak nampaknya. Kalau pun inilah laku sadulah. Ya. Kali ada lagi. Tiga. Insyaallah. Bu Lizar, tiga. Kalau anaknya gadis, orang tua boleh memaksakannya. Cuma begini masalahnya, pembahasan kita ini untuk orang pengajian loh. Kalau anak kita nggak setuju, berarti dia bukan orang pengajian. Berarti kita sudah gagal mendidik anak. Gitu. Oke, sekali lagi kita masuk kepada pembahasan al-musa'ir. Bukan pernikahan sebenarnya intinya. Tapi pembahasan kita adalah musa'ir yang maha menilai. Tolong nilai orang itu dengan penilaian Allah. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan rajulun, seorang lelaki, ini laki-laki nggak ini? Laki-laki, maka dia sudah beristri. Walaupun istrinya keberapa. Maaf saya katakan. Saya waktu kemarin di Mekah, kami bincang-bincang dengan salah satu sahabat kental saya. Dan beliau termasuk salah seorang orang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ustaz Zul, kenapa kita tidak melakukan seperti dilakukan oleh para sahabat sesama mereka?" Apa itu saya bilang? Kita menikahkan anak-anak kita dengan sesama kita. Saya katakan fikrah jayyidah. Di akhir zaman memang akan kembali kondisi seperti itu. Tsumma utum min haitsu badatum. Kamu akan kembali nanti seperti semula kamu dulu. Seperti apa? Umar menikahkan anaknya dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Rasulullah SAW. Ali menikahkan anaknya dengan Umar bin Khattab. Ya, sampai level ayah dengan anak itu dinikahkan oleh mereka. Karena prinsip mereka adalah memberikan tanggung jawab kepada yang lain untuk dibawa ke surga. Kalau orang sekarang motivasinya adalah fulus. Ini dia sebuah persepsi yang berbeda dibandingkan dengan Rasul dan para sahabat. Dan nanti insya Allah akan kembali. Coba ibu lihat sekarang, Ustaz Arifin Ilham Hafizahullah. Dia menikah, diwar-warkannya kemana-mana dia menikah. Ya kan? Dan dia mengatakan ini bukan bagian daripada hubbuz zuhur, bukan bagian daripada hubbuz sum'ah atau ujub, tetapi ini adalah bagian dari pembelajaran. Ya. Kemana-mana provinsi dia masuk, orang-orang terhormat di provinsi itu, di kalangan habib-habib, di kalangan kiai, di kalangan orang kaya, menawarkan anak gadisnya, nikahilah anak gadis saya. Jadikanlah yang ketiga. Jadikanlah yang keempat. Ke Ustaz Arifin Ilham yang menawarkan orang-orang sukses. Orang-orang hebat, tokoh-tokoh masyarakat. Agim juga seperti itu. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita perhatikan ini zaman sudah mulai mendekati seperti zaman dulu lagi. Orang-orang dulu terhormat kalau anaknya dinikahi oleh orang soleh, orang taat, apalagi alim. Betul tidak? Di Minangkabau 60 tahun yang lalu masih begitu enggak? Masih. Dia enggak peduli anaknya jadi istri keberapa, yang penting jadi istri ulama. Dan ini akan terjadi kembali. Saya malah sekarang dengan anak gadis-gadis saya kecil-kecil ini, saya sudah terbayang oleh saya, ini kalau besar nanti, ini baru bayangan ya, ini nanti dengan Ustaz Anu. Udah kayak gitu. Saya tahu istrinya seperti apa, ya, sudah tahu keluarganya bagaimana, kalau anak ini saya nikahkan dengan, jadilah, insya Allah, aman. Karena kita tahu, orang-orang berilmu di akhir zaman ini menjadi sangat, sangat mahal harganya. Dan kita kembali, utamakanlah rajulun. Rajulun itu bukan isim nakirah, bukan isim ma'rifah, tapi isim nakirah. Ya, apa itu isim nakirah? Apa itu isim nakirah, Ma? Terbuka. Pokoknya rajul. Kan begitu kan? Pokoknya rajul. Enggak masalah usia. Enggak masalah statusnya. Enggak masalah, yang penting rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu. Perintahnya adalah fazawiju. Sekarang ibu-ibu, saya harus ngomong seperti ini. Karena selektifnya ibu-ibu mencari menantu itu ternyata standarnya bukan standar al-musa'ir. Ini jadi masalah. Kecuali kalau standar ibu-ibu adalah standar musa'ir, maaf. Kecuali standar ibu-ibu adalah standar wanita jahiliyah di luar sana.
yang tidak mau masuk-masukkan agama. Itu terserah ibu. Umumnya pasti di mangkar aja. Hah? La eselon barang. Gitu kan? Kalau kadai di mangkar dai, agak leh. Ah, cak lihat lu. Ketik kadai kiranya. Ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita menilailah dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah penilaian sesuai dengan Allah memberikan penilaian. Baik, lanjut Bu. Oh, ibu-ibu yang kami muliakan. Karena ibu tidak tahu seperti apa sesungguhnya nilai kita di mata Allah, Al-Musa'ir, yang maha menilai, yang maha memberi nilai, maka tidak pantas seorang pun di antara kita berbangga-bangga dengan dirinya. Mungkin karena dia seringnya bersedekah, mungkin karena kuatnya dia umroh dan haji, mungkin karena dia hebatnya tahajud, mungkin karena, belum tentu Bu. Al-Musa'ir adalah Allah, itu rahasia. Karena ini adalah perkara rahasia, tidak pernah dan tidak usah ibu mencoba-coba menjadi manan. Apa itu manan Bu? Menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita buat. Karena yang kita buat itu belum tentu sampai ke sisi Allah. Tetapi dosa yang kita kerjakan sudah pasti tercatat dan tertulis sebagai amal soleh yang kita buat belum tentu diterima, belum tentu dikasih pahala. Dosa yang kita buat sudah pasti jadi dosa enggak? Dosa yang kita buat sudah pasti jadi dosa apa belum? Sudah. Ya, sudah. Itu sudah jadi dosa. Pasti. Tapi kalau amal soleh, belum tentu dia menjadi amal soleh. Belum tentu ada pahalanya. Bisa jadi amalan kita tidak sesuai sunnah. Bisa jadi amalan kita, seperti orang sedekah, ternyata mulutnya nyakitin. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah, tapi disertai dengan kata-kata yang nyakitin. Maka Allah mengatakan orang-orang yang mengeluarkan sedekah dengan kata-kata yang nyakitin sama dengan orang-orang yang melakukan amalan ria an-nas, ria karena manusia. Jadi kita enggak tahu amalan kita. Oleh karena itu jangan menilai diri ini mulia, menilai diri ini agung, menilai diri ini wali Allah, menilai diri ini, karena penilaian yang sebenarnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Allah masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya perbuatan Allah itu ini. Perbuatan Allah ini merupakan sifat yang sempurna baginya. Hal ini termasuk sifat yang berkaitan dengan perbuatan, hukum serta perintahnya. Tidak seorang pun dari makhluknya yang dapat membantah atau menolaknya. Tidak ada yang bisa membantah Allah. Allah menilai apa? Itu hak prerogatif Allah. Allah menilai apa? Siapa yang menilai apa oleh Allah? Itu hak prerogatif Allah. Kadang-kadang Allah mengatakan manusia bisa lebih hina daripada hewan dan binatang. Itu hak Allah. Kalau Allah yang mengatakan itu adalah anjing, itu kehendak Allah. Ya. Seorang sifulan itu lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada babi. Kalau Allah yang mengatakan itu kalimat di dalam hadisnya, dalam hadis kursi, dalam Al-Quran, atau Rasulullah sebagai penyambung lidah daripada wahyu, maka itu hak Allah. Jangan pula ibu menentang daripada, kita menentang daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak setuju kalau iblis dikatakan sebagai the common enemy. Saya tidak setuju. Justru iblis itu harus diberikan tauhid award. Ada kan jenis muslim Indonesia yang kayak gitu gayanya? Ada, karena menganggap tauhid adalah yang paling setia mempertahankan tauhidnya. Padahal Allah mengatakan kafir. Allah mengatakan iblis itu kafir. Lalu kenapa berani betul dia menolak? Allah memberikan nilai bahwa iblis itu adalah kafir. Sementara dia mencoba menolak. Siapa ente? Siapa kamu? Kenapa? Iblis itu katanya disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Karena menurut keyakinannya, sujud hanyalah untuk Allah dan hanyalah hak Allah. Tidak boleh ditujukan pada makhluk manapun. Maka iblis setia dengan tauhid itu. Oleh karena itu, walaupun dia harus menerima resiko, walaupun dia harus diusir, walaupun dia tidak boleh lagi menikmati kenikmatan, walaupun dia terkutuk dan terlaknat, tapi dia komitmen dengan tauhidnya, maka harusnya dia berhak mendapatkan tauhid award. Memang yo boleh isi kepala rusak. Seluruh kita wajib menyamakan persepsi dengan penilaian yang telah diputuskan dari langit. Allah mengatakan قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Agama apa yang dimaksud oleh Allah itu? Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu salah satu di antara tiga. Hah?
Trinitas kan, Allah mengatakan kafir. Sekarang ada komunitas pluralisme, liberalisme yang mengatakan semua agama adalah sama. Itu bentuk daripada kesombongan. Allah mengatakan begini, penilaian Allah, Nasrani kafir semuanya. Walaupun mereka banyak berderma, dermawan sekali. Walaupun mereka banyak membantu-membantu orang korban kurban, Idul Adha, dia ikut membantu. Satu ekor sapi ke sana, satu ekor sapi ke sana. Hah? Kayak si Haritano yang banyak bantu-bantu pesantren. Hah? Lalu apakah kita akan terpukau sementara Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ah, bata a'maluhum." Batallah seluruh amalan-amalan mereka. Sebaik apapun mereka, batal amalan mereka. Itu penilaian Allah, maka jangan didemo penilaian Allah itu. Al-Musa'ir, yang berhak memberikan nilai hanyalah Allah. Yang berhak menentukan hitam putihnya, baik buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita, Bu. Kita harusnya tundukkan saja diri kita ini menurut Allah gimana? Udah tunduk aja lah gitu. Menurut Allah gimana? Khalas sami'na wa ata'na. Hai suamiku, menurut Allah kamu sudah keluar dari Islam. Bagaimana kita tahu bahwa suami kita sudah keluar dari Islam? Karena dia dengan sengaja telah menginjak Al-Quran. Mulai hari ini saya tidak akan mau lagi jadi istri kamu. Ini dulu mahar yang pernah kamu berikan pada saya kembalikan. Dan saya akan keluar dari rumah sekarang juga. Kalau memang ini rumah kita, kamu yang keluar dari rumah saya. Gitu. Karena kita menilai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tapi dayen cintu ke nyu ustaz. Ndak taluk dia dayen berpisah tu. Biarlah kami beda akidah ustaz. Al-Quran di depan kita diinjaknya. Kita masih anggap dia sebagai suami kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang dengannya, dan siapapun yang ikut mencintai orang yang diperangi oleh Allah, Allah akan ikut memerangi orang ini. Mau? Mau? Tidak. Kalau tidak mau, katakan kalimat tegas. Berikan penilaian-penilaian Allah. Nak, kau cinta padaku, nak? Iya, mak. Kalau begitu balik ke agama lama, nak. Enggak mau, mak. Mak akan bunuh diri di depanmu. Mak akan mogok makan sampai mati. Kau akan lihat. Siapa ini? Di depan matanya, maknya sekarat. Apa kata si Sa'an? Radhiyallahu anhu. Mak, seandainya mak punya nyawa, sebanyak bulu yang tumbuh di tubuh mak, lepas satu persatu di depan mata saya dengan cara seperti ini, saya tidak akan pernah mau. Masya Allah, istiqomah. Ini dia memberikan penilaian. Sebumi orang menilai itu menjijikkan, sementara menurut timbangan Al-Quran Sunnah ini adalah orang mulia. Maka berikan penilaian menurut Al-Quran Sunnah. Walaupun kita akhirnya dinilai sama, nggak apa-apa, Bu. Kembali kita pada prinsip bahwa hanyalah Allah yang berhak memberikan penilaian, dan semua penilaian kita disamakan dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan sesuatu bernilai rendah atau kurang atau bernilai tinggi. Hal itu sesuai dengan pengaturannya yang bersifat kauni atau sesuai dengan apa yang Dia perintahkan kepada hamba, yakni untuk berlaku adil dan menentukan harga sesuai dengan aturannya yang bersifat syar'i. Nah, jadi begitu, semua penilaian Allah diturunkan ke bumi disamakan. Disitulah letaknya sami'na wa ata'na, ya. Penilaian-penilaian Allah baik berkaitan dengan benda, harga-harga, termasuk juga penilaian-penilaian yang bersifat maknawi, syar'i, ya, yang bersifat eksplisit. Maka ini disamakan dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah yang menjadikan sesuatu itu bernilai rendah atau bernilai tinggi. Hal itu sesuai dengan pengaturannya yang bersifat kauni. Emas dipandang manusia mahal. Betul? Allah sendiri mengumumkan bahwa emas itu adalah sesuatu yang mahal. Saat itu seluruh makhluk di bumi mengatakan emas mahal. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Perhiasan di hati manusia, jadi rebutan manusia. Allah mengatakan emas mahal, maka sebumi orang mengatakan mahal. Allah mengatakan bahwa intan berlian, lu' itu adalah mahal, maka manusia mengatakan mahal. Di bidang benda aja manusia mau nurut, tapi kenapa di bidang yang sifatnya bukan benda? Allah mengatakan itu lebih hina daripada anjing dan babi. Kenapa tidak pula mau seperti itu? Kita menilai orang-orang yang berkuasa sementara dia menjadi musuh Islam, maka nilailah ia lebih hina daripada anjing dan babi di hati kita. Seperti itu, Bu.
maka tidak ada keinginan sedikit pun jumpa dengannya. Kalaupun dia duduk sepesawat dengan kita, enggak ada satu pun bangganya kita. Enggak ada bangga. Bangga aja duduk cukup tua. Walaupun dia orangnya Masya Allah, tenar kelas dunia, kaya raya, tapi bersebelahan dengan kita duduknya. Bahkan kalau perlu kita minta izin ke tempat lain, ya. Tak tukaran dong, kamu duduk sebelah itu. Gitu, ada izzah. Karena kita tidak ingin duduk di sebelah orang yang di mata Allah lebih hina daripada hewan. Berikanlah penilaian. Lanjut, Bu. Selain itu, pengertian dari nama Allah Al-Musawir, Al-Musa'ar, Musa'ir, adalah bahwa Allah memasukkan musuhnya atau orang-orang kafir ke dalam neraka Sa'ir yang menyala-nyala sesuai dengan keadilannya. Bu, ada nama neraka, namanya neraka Sa'ir. Nama Allah Al-Musa'ir. Apa itu maksudnya? Coba sambungkan, Bu. Siapakah yang berhak masuk neraka Sa'ir? Itu dia jawabannya. Orang yang hidup di dunia ini tidak mau menyamakan penilaian dengan penilaian Allah. Tidak mau menyamakan penilaiannya dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam inilah yang layak menjadi ahli neraka Sa'ir. Allah mengatakan di bumi ini agar kamu memakai hukumku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah keputusan Allah. Allah menilai suatu negeri menjadi negeri muslim atau menjadi kafir tergantung kepada apa? Itu sudah Allah putuskan, sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang menolak keputusan ini, maka inilah orang yang berhak menjadi ahli neraka Sa'ir. Allah sang Al-Musa'ir memasukkan orang ini ke dalam neraka Sa'ir. Lanjut. Hal itu merupakan hak Allah dalam takdir atau pengaturannya yang bersifat kaum, di mana Dia menjadikan neraka dan menambahkan nyala apinya bagi orang-orang yang kafir. Adapun pengaturan Allah yang bersifat syar'i, maka manusia tidak boleh mengazab atau menyiksa suatu makhluk di dunia dengan api. Hanya Allah lah sang pencipta api yang berhak melakukan hal itu. Ya, ini salah satu penilaian Allah. Allah memberikan penilaian, tidak boleh ya kalian melakukan penyiksaan dengan api, itu hanya hak saya. Ketika Allah mengatakan itu hak saya, jangan coba-coba mengambil hak Allah. Jangan coba-coba menyiksa manusia dengan api. ISIS melakukan pelanggaran besar. ISIS terang-terangan mempertontonkan kepada dunia bagaimana dia membakar. Ya kan? Kecuali qisas. Jika ia membunuh muslim dengan cara membakarnya hidup-hidup, maka qisasnya adalah dia juga dibunuh dengan cara bakar hidup. Lah ini enggak. Walaupun dia kafir, apapun penilaiannya, jangan coba-coba menyiksa makhluk Allah ya dengan api. Samui sih dibakar jua api lah nak buliah doh. Basi ngajuan doa semut, apalagi orang. Betul tidak? Baca di bawahnya doa yang sesuai dengan makna nama ini. Insyaallah tentang doa ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Besok ya. Besok insyaallah taala doa yang sesuai dengan nama Al-Musa'ir. Taib. Kita batasi sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya. Yang sadar ada diri ini dan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang dibuat oleh hamba-hambanya dan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.